sesuatu ya suatu kehormatan bagi kami untuk ikut dalam acara ini gitu. Nah, dahulu kebodohan yang menyertai kami, terus akhirnya kami mengakui bahwa ya inilah NKRI harus kita perjuangkan. Belajarlah ilmu ya, yang mana jangan satu guru saja, belajar harus banyak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini penting sekali untuk saya sampaikan ya, ide brilian Bapak Ganjar Pranowo untuk mengajak para napiter melaksanakan upacara pada hari kemerdekaan. Ini penting sekali. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk teman-temannya yang masih belum sadar itu untuk secepatnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kita lihat dulu penampakan para napiter yang diajak upacara oleh Bapak Ganjar Pranowo. Oke. Saya titip, terus sebarkan di masyarakat, di dunia pendidikan ya, di rumah ibadah, bagaimana berIndonesia, bagaimana paling menghargai dan menghormati ya. Ceritakan pengalaman panjenengan biar kemudian anak-anak kita nanti tidak mengulang ya. Ya, selamat-selamat ya. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Belajar harus banyak guru. Jadi kami teman-teman ex narapidana teroris yang sudah bebas dari lapas dan kemudian sudah berintegrasi dengan masyarakat dan hari ini bisa hadir di tengah-tengah Simpang Lima bersama segenap warga negara yang ada di sini memperingati hari HUT RI yang ke-77. Ini bentuk daripada penetapan ikrar kami bahwa kami akan membela NKRI dan kami ikuti upacara ini sepenuh hati, dan kebetulan kami perwakilan kurang lebih ada sekitar 22 orang dan ini menunjukkan apa ya istilahnya komitmen kami bahwa ketika dulu kita merasa atau melanggar atau melawan pemerintah, sekarang kita menunjukkan proaktif mendukung semua program yang dilakukan oleh
pemerintah. Tentunya secara sederhana bahwa kita tinggal di Indonesia, keluarga kita, anak kita, ibu kita, semuanya menjalani pendidikan di Indonesia, dan tentunya semua apa yang kita lakukan atau pendidikan Indonesia adalah yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dalam doktrin lama tentu kami selalu menutup diri eksklusif, dan hari ini kami sudah mulai terbuka, open mind, dan kami menganggap bahwa masyarakat di sekitar adalah saudara kami yang sama-sama ingin merasakan kedamaian bersama. Kebetulan secara berangsur-angsur pula semua stigma yang diberikan masyarakat atau bahkan masyarakat terstigma oleh terorisme dan ekstremisme mulai berangsur, dan kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Jadi untuk menunjukkan ikut upacara ini adalah salah satu jalan bagaimana masyarakat bisa menerima kami dan kami bisa melebur dengan masyarakat. Tentunya hari ini kita akan merespon semua program-program pemerintah dibantu dari pihak kepolisian yang selalu memberikan arahan-arahan sehingga kita bisa terhindar, dan tentu bisa memberikan kontra narasi kepada orang-orang teman-teman kita yang terpapar, dan kita bisa memberikan imun atau istilahnya cara berbagi testimoni bagaimana istilahnya dampak daripada apa yang pernah kita lakukan. Pak Ganjar sendiri sangat hangat dan ramah dan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk selalu berusaha. Artinya reintegrasi ini didukung oleh semua dinas, karena memang semua dinas di provinsi juga sudah berinteraksi dengan seluruh ex-napiter di berbagai daerah di Jawa Tengah. Ketika kita di sini, kita kan ingin menunjukkan masyarakat Jawa Tengah ini toleransinya tinggi. Kita bisa diterima dari kalangan siapapun. Jadi saya apresiasi Pak Gubernur ya, Pak Ganjar, memberi kesempatan untuk ex-napiter ini dalam upacara tersebut. Oke. Ini kabar bagus menurut saya. Satu kali lagi mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kawan-kawannya yang lain yang masih belum terbuka pikirannya, belum masih menerima Indonesia, belum masih menerima Pancasila dan NKRI. Ini penting untuk kita terus kabarkan kabar-kabar positif seperti ini. Rangkaian 17 Agustus 2022 ini harus menjadi benar-benar kita sebagai anak bangsa, masyarakat Indonesia, bahagia secara pikiran dan hati nurani. Ya. Dan kita akan terus mencoba mengkanter siapapun aja yang terus meneriak-neriakan soal ingin ada ideologi yang lain selain dari Pancasila. Dan alhamdulillah ex-napiter, khususnya yang ada di Jawa Tengah, yang sudah kemudian dikoordinir oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi motivasi bagi yang lain agar cepat sadar, cepat pulih. Rangkaian 17 Agustus kita saksikan kemarin sangat luar biasa. Satu kali lagi, dari mulai lapisan masyarakat terkecil sampai teratas, semua merasakan kebahagiaan. Ya, ini penting. Ini penting untuk kita kabarkan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.